Dalang pelok. Hai Leri. Halo monyet. Lagi pada ngapain nih? Seru banget kayaknya ikutan dong. Diem Cil, gue lagi ngepus nih. Kalau kalah gue tonjokin lu. Ah, Leri kalau marah tambah ganteng deh. Eh Tio, bocah makin berisik aja. Eh, gue gak ngomong sama lu ya. Bisa diem gak sih? Eh udah ngapa? Kalah ini gue, Ed ya. Ayolah, kalian tuh selalu sibuk sama HP mulu sampai lupa kalau kita punya permainan tradisional yang udah jarang kita mainin. Ya udah sih, iya ntar main. Males lah, nggak mood. Maunya di mood. Ed ya, ya udah sih mau main apaan? Udah males, pokoknya sama kalian. Eh, lu ngapain duduk di atas bantal? Nggak boleh Cil. Alah, emang kenapa Ler? Nggak boleh anjir. Ada mitosnya kalau duduk di atas bantal itu nanti pantat lu bisulan, lu mau? Alah, berisik dah, nggak usah bawel. Nggak percaya aku sama begituan. Aduh, ini pantat aku kenapa ya? Sakit banget, Om. Kayaknya ada yang mau tubuh gitu deh. Lah, emang kamu abis ngapain? Nah lo, bener kan kata gue? Itu Om dia gara-gara duduk di atas bantal tuh. Apaan sih? Masa gara-gara gitu doang pantat aku bisulan? Gak percaya lah. Tapi ada benernya juga di Acil. Karena bantal itu harusnya buat kepala. Ngapain kamu dudukin? Gak sopan lah. Mungkin kamu dapet karmanya. Tapi kan ada juga bantal duduk. Tapi yang aku dudukin itu bantal tidur deh. Aduh. Terus gimana dong ini Om? Aduh, udah kayak mau keluar gitu. Om makin gede nih. Om juga bingung ini. Om tolongin, ini udah mau keluar. Om harus gimana ini? Aku udah gak kuat ini Om. Waduh, kok ini tumbuh jamur sih, bukan bisul? Bentar deh. Kok ini baunya kayak tai ya? Mungkin pas numbuh nyerempet tai kali Om jadi bau.